Sakit. Astaga, Selin, kamu kena tembak. Gawat, kita harus ke rumah sakit. Anak-anak, maaf. Pengorbanan kalian, perjuangan kalian telah selesai. Karena teman kamu telah berpulang, telah meninggalkan kalian. Halo teman-teman semuanya, welcome back to FTTube. Sekarang sama Mio dulu ya. Ayo cepat kita pemakaman Kak Yuta dan Baby Titan Selin. Halo Kak Utam, Baby Titan Selin. Kenapa kalian meninggal lagi Kak Yuta, Kak? Iya, sabar ya Kak Yuta, cepat berdoa atau matam buat Kak Yuta. Iya, kami akan berdoa kok buat Yuta dan Selin. Kak Yuta, bagaimana ini? Iya, yang sabar ya. Pokoknya Mio mau mereka berdua hidup kembali, Selin. Padahal tadi katanya mau beli es krim sama-sama, terus kenapa jadi kayak gini? Atom dan Nathan berharap mereka berdua hidup kembali. Iya, Mio juga berharap begitu. Ah, udah, Mio tidak tahan lagi. Mio mau pulang. Dadah Kak Yuta, dadah Baby Selin. Loh, ini di kuburan lagi. Eh, Baby Titan Selin. Halo Kak Uta, kita ada di sini lagi. Iya, kamu kenapa? Kan Selin tertembak semalam Kak, terus tidak punya darah lagi kehabisan. Oh, kakak juga belum sempat ada yang nolong. Kakak udah meninggal kehabisan darah juga. Aduh, gimana ya? Padahal kita baru aja kembali hidup. Aduh, paman malaikat kemana ini? Paman malaikat. Iya, Yuta dan Selin lagi. Kalian kenapa? Kami melawan penjahat dan tiba-tiba kami ditembak. Meninggoy deh kami berdua karena kehabisan darah. Tuh lihat Selin, kasihan sekali. Tuan malaikat, apakah tidak bisa kami hidup kembali? Tentu bisa, karena kalian telah berbuat baik. Maka syaratnya kalian harus menggagalkan perampokan. Yeay, bisa hidup kembali. Baik Tuan Malaikat, kalau begitu kami pamit dulu, terima kasih. Selin, ayo cepat, kita harus menyelamatkan toko dalam perampokan. Kita harus membuat perampok itu tobat, tidak jadi merampok toko itu. Hah, oke Kak Uta. Ayo Kak, kalau begitu Kak, Selin juga mau. Selin mau hidup kembali Kak. Orang tadi Kak Mio mau janji mau beliin es krim. Aduh, malah es krim kamu ini. Yaudah, ayo Kak. Baiklah, sekarang kita harus cek kondisi apakah ada orang. Oh, baiklah, tidak ada orang kiri dan kanan. Sekarang melihat situasi di dalam kafe itu. Hanya ada dua orang dan satu ya karyawan. Baiklah, sekarang aku harus masuk. Diam semua, diam kalian di tempat, kalian diam, jangan bergerak. Ah, apa itu kamu perampok? Ampun. Cepat serahkan barang-barang kalian. Aku tidak punya apa-apa. Aku aja mengajak dia, tidak bawa uang, kami cuma nongkrong. Dasar payah. Aku harus mengambil uang di mana? Hei, kamu. Hah? Apa tidak dengar? Oh, baiklah. Hei kamu, serahkan semua uang yang ada di kafe ini. Hah? Uang? Saya tidak memegang uang itu, bagaimana ya? Pokoknya, semua uangnya serahkan padaku atau aku acak-acak semua kafe ini.
Jangan. Ayo cepat Celine, kita harus memberitahu Mio agar Mio menggagalkan perampokan itu. Cepatkah Mio sebelum perampoknya berhasil merampok kafe itu? Baiklah. Oh iya, di mana Kak Yuta? Itu Kak Yuta lagi ada urusan sebentar. Buya Buya, terjadi perampokan di kafe seberang sana. Ayo Buya, cepat ke sana. Kita harus menangkap perampok itu. Hah, yang betul. Baiklah, kalau begitu ayo cepat kita langsung ke sana saja. Kita tangkap perampok itu. Baiklah Buya, ayo cepat kita ke sana. Oke, berapa orang perampoknya? Ada satu Buya. Hah, satu? Iya, polisi Buya. Ayo cepat-cepat, kita harus menangkap perampok itu sebelum dia kabur. Ah, itu masih ada kok. Ayo cepat, kita tangkap perampok itu, Buya. Iya, Mio, ayo kita tangkap dia. Hei, stop di situ. Kamu telah tertangkap. Sekarang menyerahlah kamu. Dan akan masuk penjara, kamu telah merampok kafe ini. Hah? Polisi? Kabur, saya tidak mau, maaf, saya telah tidak mau lagi merampok, saya tidak mau, maaf. Hei, jangan kabur, kembali. Aduh, gagal lagi merampok, ayo pulang. Ayah, udah pulang ya, ya, sakit perut ya, kayaknya mau melahirkan deh ya. Hah, udah mau melahirkan? Iya, kayaknya ya. Ibu juga lapar ya. Kalau gitu biar ayah bikinin makanan ya. Aduh, kok nggak ada ya makanan yang bisa dibikin? Mana tidak ada bahan makanan lagi, cuma ada air. Aduh, bagaimana ya? Aduh, oh atau jual aja ya? Oh, jual televisi. Baiklah, aku akan menjual televisi saja. Oh, di sini rumah perampok itu? Iya, Kak Uta, di sini. Eh, loh. Aduh, kayaknya perutku mau melahirkan deh. Hah? Istrinya mau melahirkan loh? Atau jangan-jangan untuk biaya persalinannya ya? Bisa jadi, Kak Uta. Ya ampun, kasihan sekali. Atau aku jual ini ya untuk makan dan untuk persalinan istriku. Tapi kasihan sekali. Belum ada makan 3 hari. Kak, mereka belum ada makan 3 hari loh, Kak. Iya. Kita bawain makanan aja yuk, Selin. Kita cari makanan yuk. Ayo ke rumah Kak Yuta dulu. Oke, Kak Yuta. Kita cari makanan dulu, Kak. Oke. Kak Sakura. Kak Sakura mana sih? Kak Sakura ada makanan. Ya, Kak Sakura belum masak lagi. Aduh, belum nggak ada juga bahan makanan. Aduh, gimana ya? Kayaknya kita harus beli aja deh, Kak. Bentar. Kak Sakura. Oh, benar. Tidak ada lagi Kak Sakura. Oh, baiklah. Kalau gitu kita harus beli aja ya. Beli di mana ya? Sushi aja, Kak. Yang paket komplit. Oh, iya benar. Halo, Chef. Kami mau pesan sushi paket komplit dong. Hah, paket komplit? Yang mana itu? Yang dari ujung sana sampai ujung sini. Wow, banyak. Buat siapa? Buat kamu? Iya, buat semua orang lah pokoknya, Chef. Tolong ya, Chef. Oh iya, baik. Tunggu sebentar ya, saya buatkan. Datang lagi ya. Iya, Chef. Ayo, Kak, cepat. Kita harus langsung ke sana. Kasihan mereka belum makan 3 hari, Kak. Iya, Selin. Kasihan sekali. Cepat, kita harus segera ke sana. Nah, kita harus sampai. Oke, kita taruh aja di sini ya susinya. Nanti kita panggil. Boleh juga tuh, Kak. Nah, udah, Kak. Ayo cepat, Kak. Panggil. Mereka untuk keluar, untuk masuk. Oke. Halo. Masuk aja. Oh, baiklah. Paman. Saya bawa makanan, Paman. Ayo, Paman, keluar. Bawa istri Paman buat makan di luar, Paman. Hah? Makan? Wah, kami belum makan. Terima kasih banyak ya. Iya, Paman. Cepat, Paman. Sebelum dingin, cepat makan. Terima kasih banyak ya. Telah memberikan kami makanan. Iya, Paman. Sama-sama. Nanti kalau sudah makan, langsung ikut kami ya, Paman.
Wah, Selin, akhirnya kita bisa menyelesaikan misi kita dan kita akan hidup kembali. Iya, Kak Yuta. Hati-hati ya, Ayah. Terima kasih ya, anak-anak. Iya, Tante. Wah, cepat, kita harus segera ke sana. Kita mau ke mana? Adalah, Paman. Nah, ayo, Paman. Oh, ini kan tempat yang aku rampok tadi. Halo, Kak Hanoka. Iya, ada apa, Yuta? Ada pekerjaan kan, Kak? Ada sih, cuci piring. Nah, kalau gitu biar Paman ini yang jadi petugas cuci piringnya ya, Kak. Oh, boleh-boleh. Langsung aja. Tolong ajari ya, Yuta. Oke, Kak. Nah, sini Paman. Biar Yuta ajarin. Yuta dulu pernah kerja juga di sini, Paman. Tapi cuci piring ya, Paman. Nah, di sini tempat cuci piringnya, Paman. Nah, kalau udah bersih piringnya langsung letak di situ ya, Paman. Nanti kalau ada pelanggan yang udah selesai langsung dicuci aja, Paman, biar tidak menumpuk. Oh, oke, Yuta. Terima kasih banyak ya telah memberikan saya pekerjaan juga. Gara-gara kamu aku ada pekerjaan buat biaya persalinan istri saya. Iya, Paman. Dadah, Paman. Terima kasih, Kak Anoka. Cepat, Kak. Kita harus ketemu sama Tuan Malaikat buat dihidupkan kembali.